Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, makasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, perkenalkan nama aku Ida. Oke, langsung aja nih, jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai 6 rekomendasi toko kosmetik yang paling murah by Shopee. Dan ini tuh cocok banget dijadiin sebagai seller untuk teman-teman yang lagi ngedropship atau jualan offline. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu toko mana aja sih yang dijadiin toko yang paling murah untuk penjualan kosmetik, langsung aja ke videonya. Seperti biasa ya, aku mau infoin di video sebelumnya, aku juga udah pernah bahas, sebelum kita mencari seller untuk berjualan online atau misalkan untuk menjadi dropship, itu kita harus ngecek dulu beberapa kriteria dari toko tersebut. Yang pertama, kita harus cross-check mengenai penilaian dari toko tersebut, apakah penilaian dari konsumennya itu udah oke, atau misalkan ada beberapa hal yang membuat toko tersebut ada hal negatif gitu. Jadi misalkan kualitasnya buruk atau misalkan pengirimannya juga buruk. Terus yang kedua, kita harus ngecek kualitasnya. Nah, kualitasnya itu oke nggak sih untuk kita jual lagi ke teman-teman atau misalkan ke orang lain yang bakalan menjadi konsumen kita gitu. Ini kualitas kita harus benar-benar cross-check banget ya, karena kan kualitas dari produk itu mempengaruhi penilaian dari customer gitu. Dan yang ketiga adalah dan ketiga itu adalah kota untuk pengiriman. Kalau misalkan kita akan melakukan dropship, itu usahakan kotanya jangan yang terlalu jauh. Misalkan di Batam, sedangkan kita di Jakarta, itu pengiriman ongkirnya akan memakan ongkos yang banyak gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan cuman barang yang perintilan yang kecil-kecil, itu harus diusahakan tempat atau pengirimannya itu yang nggak terlalu jauh gitu. Kecuali kalau misalkan kita mau order dalam jumlah banyak, itu kan bisa menggunakan pengirimannya itu kargo ya, by kargo. Jadi lebih murah aja gitu. Tetapi harus diusahakan kalau misalkan barang-barang kecil itu tokonya yang terdekat aja. Jadi biaya atau ongkos kirimnya itu bisa lebih murah gitu. Oke, langsung aja nih. Untuk toko yang pertama adalah TNT Beauty Shop. Nah, TNT Beauty Shop ini penilaiannya itu udah 4,9 ya, bagus banget. Terus performa chatnya 99%, kemudian penilaiannya juga udah oke dan produknya juga banyak. Produk apa aja sih yang ada di TNT? Kemudian TNT juga ada flash sale-nya ya, buat teman-teman yang suka jualan online atau misalkan buat teman-teman yang suka beli online shop, ini dia flash sale-nya banyak banget. Produknya sendiri banyak, ada Skin Aqua, Implora, kemudian Scarlett, terus Garnier juga ada, Herboris atau minyak zaitun, Herboris dari minyak zaitun juga ada, Miranda, kemudian ada Wardah, dan lain-lain. Harganya itu dimulai dari 2000-an aja, jadi 2000-an udah bisa beli kosmetik gitu ya. Dan ada Maybelline juga, kemudian ada Makarizo, ada Kochisan, kemudian ada Emina. Ini lengkap banget ya untuk kosmetiknya. Kemudian ada alat-alat juga kayak pensil alis, kemudian dan lain-lain. Kemudian kapas juga ada, banyak banget pokoknya. Ada Pixi juga, dan ada Skin Aqua juga, pokoknya lengkap sekali. Kategorinya ada face makeup, ada eye makeup, kemudian ada untuk lipstick, body care, kemudian masker, kemudian nail care untuk kuku juga ada. Terus bio oil, bio ray, dan lain-lain. Pokoknya ini toko lengkap banget ya, dan harganya juga lumayan murah-murah banget. Kalian bisa langsung cek. Ini yang aku bilang tadi, tokonya itu dia ada flash sale-nya. Jadi ada harga-harga yang murah untuk di diskon gitu, jadi boleh cek ya. Oke, dan kemudian toko yang kedua, ya toko yang kedua itu adalah Make Up Beauty. Nah, Make Up Beauty. Nah, Make Up Beauty House. Nah, Make Up Beauty House ini juga penilaiannya udah bagus banget, sekitar 4,9. Kemudian untuk produknya 1,3 ribu, banyak banget ya nggak sih? Dan bergabungnya dengan Shopee itu udah 6 tahun, jadi udah lumayan lama juga ya.
Kemudian produknya ada apa aja? Ada Kaws RX nih, Kaws RX juga cakep banget, lagi booming juga ya. Oh ya, harganya dimulai dari 7.500 aja, itu kalian udah bisa beli make up. Kemudian ada Avoskin. Kemudian ada Neogen. Terus ada Pyung Kang Yul, itu dari Korea produk ya, produknya itu dari Korea. Kemudian ada Scarlett juga, terus ada Skin Aqua, kemudian ada Makarizo, kemudian ada Pyung Kang Yul. Ini tuh produk Korea punya, jadi dia juga mengeluarkan produk dari Korea gitu, bukan dari Indonesia aja. Terus ada Nature Republic, kemudian ada Innisfree, terus kemudian ada alat-alat untuk make up. Terus kategorinya ada apa aja? Ada sunscreen, ada masker, ada cream, terus ada toner, kemudian ada serum, dan ada kosmetik untuk mata, ada alat kecantikan, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget, kalian bisa cek langsung dan harganya murah-murah banget. Dan untuk toko yang ketiga, nah toko yang ketiga adalah Glamour Official Shop. Nah, Glamour Shop. Nanti kalian bisa cek aja, ini tuh susah banget bacanya, Glamour Shop Cosmetic. Nah, ini juga, nah kalau misalkan kalian mau gabung di toko ini tuh udah ada vouchernya. Kalian bisa klaim, terus itu bisa mengurangi total belanja. Nah, harganya dimulai dari 2.000-an aja nih. Ada Garnier, kemudian ada Maybelline, terus ada Implora juga, kemudian ada Safi, produknya Safi, terus ada banyak banget lah pokoknya, kalian bisa cek sendiri ya. Ada pensil alis, kemudian ada L'Oreal, dan lain-lain. Ini juga harganya murah-murah banget karena toko ini tuh banyak banget pembelinya, ribuan, dan tokonya itu letaknya di kota Tasikmalaya ya. Terus selain itu ada juga alat-alat kecantikan dan lain-lain. Kalian bisa cek ya untuk yang mau order. Kemudian kategorinya ada L'Oreal, ada Maybelline, ada something produk baru ya, kalian bisa cek. Kemudian ada Emina, ada Kaws RX, ada Maybelline, Safi, Pixi, Garnier, Miranda, yang tadi aku sebutin banyak banget ya. Kemudian untuk toko yang keempat itu ada Charoza, kalian bisa cek. Terus penilaiannya itu ada sekitar 4,9, kemudian performa chatnya udah 85%. Produknya sendiri udah banyak banget, sekitar 717. Dan untuk harganya 750 perak, kalian udah bisa order. Kemudian produk yang dia punya ada dari Emina, kemudian ada dari Scarlett, kemudian ada Viva, ada Pixi, dan kemudian banyak banget ya produk yang dia punya. Ada Pixi to White Cake, kemudian ada Skin Aqua juga, terus ada Wardah, kemudian ada Garnier, ada Emina, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang mau order, pokoknya kalian bisa langsung cek tokonya. Ada Derma Angel juga, pokoknya banyak banget ya produk-produk yang dia keluarkan, dan itu harganya super murah banget. Jadi kalian bisa langsung cek ke tokonya. Kemudian untuk kategorinya ada Himalaya, kemudian ada Bio Oil, Dr. Pure, kemudian ada Hada Labo juga, terus ada Cetaphil, ada Kaws RX, ada Scarlett, ada Makarizo, ada Wardah. Pokoknya aku bilang tadi banyak produk yang dia punya, harganya juga murah-murah, bisa langsung cek ke tokonya ya. Dan untuk toko yang kelima adalah toko Idealistina Shop. Nah, toko Idealistina ini penilaian dari konsumennya juga bagus, sekitar 4,9. Kemudian untuk performa chatnya sekitar 74%. Kalau ini tuh lebih ke kayak kosmetik-kosmetik yang harganya lumayan mahal juga ya. Dan produknya juga banyak banget, ada Maybelline, ada Ultima, kemudian ada Kaws RX juga. Emang Kaws RX lagi bagus banget ya. Terus kemudian ada Hatomugi Skin juga. Kemudian Kaws RX-nya tuh ada macam-macam ya, ada yang alloy shooting, kemudian yang lain-lain dah ya. Ada Wardah juga, dan kalian tuh udah bisa order di harga sekitar 40-an ya, 40 sampai 50 ribu kalian bisa order make up di Idealistina Shop.
Nah, untuk kategorinya banyak banget, kalian bisa cek ya, ada something, ada makariso, ada mineral botanika, ada makeover, kemudian ada Wardah, ada You, kemudian ada Revlon, ada Cos RX dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek tokonya karena lumayan murah untuk harga-harga kosmetik. Dan ada flash sale juga, kalian bisa cek untuk flash sale-nya. Dan untuk toko yang terakhir, itu toko yang keenam adalah Favor Beauty Supplies. Ini juga penilaiannya udah bagus banget, sekitar 4,9. Terus produknya ada 2,5 ribu, banyak banget. Kemudian di sini juga banyak banget voucher-voucher yang bisa kalian klaim untuk pembelian. Dan harganya itu dimulai dari 4 ribu, kalian udah bisa beli alat kosmetik dan beberapa kosmetik lain. Produk yang dia punya ada Maybelline, kemudian ada Viva, kemudian Emina, kemudian Bio Aqua, kemudian Kochisan juga dia punya, Pixi, kemudian Emina Lip Cream, Cream Matte, kemudian ada juga Purbasari, kemudian ada juga Hanasui, dan lain-lain. Itu kalian bisa cek sendiri. Dan kategori yang punya, yang dia punya ada Korean Product ya, ada Bioderma, kemudian ada Cetaphil, kemudian ada Cos RX, kemudian ada Agnes juga. Pokoknya banyak banget produk yang dia punya, kalian bisa langsung cek ke tokonya. Oke semuanya, jadi itu adalah video yang aku share hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video, bye-bye.